Tur, inilah perjalanan kami menuju ke SP2 dari Sukamrindu melewati jalan sawit. Gimana nih lur, nak lewatinya? Saro, kalau be ada jelas itu untuk jalan alternatif. Tetap semangat. Dalam akun Facebooknya, Ryu Pasha mengunggah perjalanannya dari SP2 menuju Sukamrindu, Kabupaten Musirawas. Dirinya terkejut melihat jalanan begitu berlumpur. Bagaimana dia bisa melaluinya? Ya, dapat dalam video ada salah satu jalan alternatif. Menurut sang sumber video menyatakan dirinya berniat melewati jalan ini. Inilah perjalanan kami menuju ke SP2 dari Sukamrindu melewati jalan. Gimana nih lur, nak lewatinya? Saro, kalau be ada jelas itu untuk jalan alternatif. Tetap semangat. Iya, mohon segera jadi perhatian pemerintah daerah Kabupaten Musirawas ya, untuk segera memperbaiki jalanan ini, karena menurut Mimin jalan ini sudah sangat tidak layak untuk dilalui. Ya, semoga inspirasi segera didengar. Dan bila jalan ini diperbaiki, otomatis warga di sekitar tempat ini pun akan lebih nyaman dalam melalui jalanan ini, baik itu berjalan kaki maupun mengendarai kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang mereka miliki. Ya, semoga saja jadi perhatian pemerintah Kabupaten Musirawas. Yuk, segera perbaiki jalanan ini, Pak, Bu. Monggo. Inilah perjalanan kami menuju ke SP2 dari Sukamrindu melewati jalan sawit. Gimana nih lo, nggak lewatinya? Saro, kalau ada jelas itu untuk jalan. Tetap semangat.